Saya sarankan teman-teman sekalian, malam ini, sekarang, belum tidur malam sebentar, ingat semua, siapa orang yang kita punya masalah. Si fulan, data. Sampaikan maaf. Kembalikan hak mereka. Jangan tunggu, ikhwan. Dan akhwat sekalian, demi Allah, kalau antum tunda dan antum meninggal malam ini, antum ketemu sama dia di hari kiamat. Ini susah. Di hari kiamat gak mau diterima rupiah 2 juta yang antum utang. Mereka tidak mau ambil. 2 juta pahala yang dia minta. Mereka tidak mau lagi minta, kata maafin saya, sudah gak ada di akhirat. Saya mau ambil pahalamu sekian banyak. Rugi untuk apa? Hanya karena ego. Data semua minta maaf. Jangan ragu. Dari dalam Islam tidak ada sama sekali. Saya sudah bilang tadi, siapa yang tawadhu, merendah, justru mulai minta maaf, menyegur kalau sudah musuhan, mulai melanjutkan silaturahim yang memutus hubungan sama dia, itu tawadhu. Siapa yang tawadhu untuk Allah, merendah, Allah akan angkat derajatnya.